Hari ini kita Lanal Banjarmasin melaksanakan serbuan vaksin sehari 1 juta sesuai dengan program pemerintah Jokowi Dodo perintahkan untuk melaksanakan target satu hari 1 juta vaksin seluruh Indonesia. Dan Lanal Banjarmasin hari ini kita melaksanakan dengan menggandeng instansi terkait, yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dari TNI Polri, yaitu dari Dinas Kesehatan Polda Kalimantan Selatan, dan juga dari Dinas Kesehatan Antasari. Target hari ini adalah 300 personel sesuai dengan alokasi jatah yang kita miliki. Saat ini ada 30 biar, yaitu untuk 300 personil. Dan nanti akan dilanjutkan pada hari Rabu, kita akan melaksanakan serbuan vaksin di Pelabuhan Trisakti. Ya, nanti kita akan ada saudara-saudara yang belum di Pelabuhan Trisakti akan kita laksanakan serbuan vaksin untuk 1 juta satu hari. Dan untuk penerima vaksin ini dari perusahaan AL atau dari masyarakat umum? Untuk penerima vaksin ini umum, dari keluarga TNI juga kita terima, dari masyarakat sekitar kita terima, dan hari ini dikhususkan oleh untuk warga sekitar masuk di sini, terutama di pandu-pandu sekitar di sini. Nah, itu melalui peran prajurit yang kita melaksanakan sosialisasi yang berasal dari prajurit kita, bahwanya kita melaksanakan vaksin ini bebas, masyarakat yang ada di sekitar kita bisa menggunakan KTP domisili, bisa menggunakan KTP luar domisili. Jadi masyarakat ke sini silakan, gratis dari perusahaan. Untuk mematuhi aturan pemerintah supaya segera berakhir coronanya. Sempat ada keraguan nggak atau takut? Ada keraguan, cuman karena orang banyak yang aman aja kayak itu suntik, jadi coba aja. Berarti ini yakin ingin vaksin? Ini yakin aja. Ada fobia dengan suntikan? Lumayan takut padahal, cuman jalan aja. Oke, siap. Karena usia seperti kamu jarang orang, ya karena jadi intinya emang sempat khawatir aja, was-was. Soalnya takut kenapa-napa kan, tapi teman-teman saya itu coba pada bapak, jadi yakin ya.